4 warga binaan dari 293 penghuni lembaga pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Majalengka mengikuti pencoblosan pemilu kepala daerah gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat dan pemilu kepala daerah bupati dan wakil bupati Majalengka periode 2018-2023. Mereka melakukan pencoblosan di tempat pemungutan suara khusus yang dibuat oleh lembaga pemasyarakatan kelas 2B Majalengka di dalam lembaga pemasyarakatan. Tercatat 3 warga binaan perempuan dan 61 laki-laki mengikuti pencoblosan. Sisanya, penghuni lapas berasal dari luar daerah Kabupaten Majalengka yang memerlukan formulir A5 dari TPS asalnya masing-masing. Dilan Permana. Ya, kepolisian Polres Majalengka. Alhamdulillah, juga kita punya tim khusus untuk pengamanan, jadi perjalanan aman dan kondusif. Sebelumnya mereka sudah dilatih dulu, simulasi? Untuk simulasi sudah disosialisasi sudah. Kita juga melakukan pemanasan istilahnya ya, untuk pemberitahuan kepada mereka untuk pelaksanaan pemilihan yang ada di Lapas Majalengka. Ya, saya senang sih, senang bisa ikut berproses di sini juga. Alhamdulillah saya diakui juga di resep pemasyarakat ini. Udah berapa kali kan? Baru satu kali. Baru satu kali. Terus harapannya ke depan seperti apa untuk pemimpin yang baru? Ya, pemimpin yang baru mungkin saya harap lebih baik dan lebih bijaksana. Dari Majalengka, Jawa Barat, at Warus Pendi Tribrata TV, salam Tribrata. 35. Surat Mak.